inilah penampakan ya, penampakan dari hasil pengaplikasian pupuk NASA ya. Ini usia tanaman 5 tahun berarti menginjak TM2 ya. Kita bisa melihat perkembangan buah ya. Ini diperkirakan 6 bulan ke depan ya, sampai 6 bulan ke depan Pak Yudi ini tidak akan mengalami kekurangan buah ya. Jadi hari ini beliau sudah memasuki aplikasi yang kedua untuk pupuk organik NASA ya, pupuk berimbang ini antara organik NASA dengan kimia. Di sini beliau menggunakan kimianya dari jenis NPK mahkota ya. Nah, kita lihat. Berapa Pak? 1 hektar dari berapa ke berapa tadi? Dari 4 kental terus naik terus sampai sekarang 12 kental. 12 kental ya. Setelah pakai NASA, Pak. NASA. Dan pakai apa, Pak? Yang pakai pertama yo anu ya, 305 power. Terus power, campur power. Kali yang kecil sekarang itu baru semprot sama apa lagi kemarin. Oh, pakai campuran juga. Usia berapa, Pak? Sawitnya? Sawitnya usia berapa? Usia umur. Kali yang sekarang ini usianya sudah kira gini ya. Kali yang baru kecil. Yang 12 kental tuh berapa tahun? Sekitar 8 tahun lah ya. Ada lagi tinggi sedikit lagi. Memang alhamdulillah. Gede-gede ya. Ini juga diakui tukang panen sawit. Ada 6 orang tukang panen sawit masih di kebun belum selesai. Mereka pun juga heran ini kenapa bijinya bisa segede-gede ini ya. Yang lain yang nggak pakai NASA memang nggak segede ini. Jadi mantap ya. Selain gede-gede, dia juga mengkilat. Itu tandanya kandungan minyaknya lebih banyak. Alhamdulillah. Nah, ini jadi cukup puas ya untuk aplikasi yang kedua. Aplikasi yang ketiga di bulan Maret, insya Allah. Alhamdulillah, panen melimpah, petani bahagia. Salam sukses, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, buktinya pakai NASA guys. Ini sawit sebenarnya mau dimatikan guys, karena bibitnya nggak jelas. Berhubung percobaan pakai NASA, nah buahnya guys 20 kilo. Umur 5 tahun guys, tingginya masih kurang lebih 1 meter ini. Nah guys, nah ini pupuknya guys. Oke, boleh dicoba guys. Besar buahnya ya, sama kita lihat ya. Coba duduk ya. Duduk. Besar buahnya, besar buahnya ya. Untuk petani Indonesia, bagus pupuk yang akan digunakan untuk depannya. Dan buat teman-teman yang belum menggunakan program Super Grado NASA, segera mencoba. Kita akan bisa lihat hasilnya.